Mau gak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Baca dalam zikir, habis salat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca tiga kul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Allahumma kafani 'izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna 'abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah, sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku. Dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, aku menjadi hamba yang taat bagimu. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.